Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول أما بعد. Puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih rahmat, hidayah dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan barokah, di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin hadirat jemaah masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya mengisi ceramah pada malam hari ini yaitu guru kita Bapak Ustaz Akib Junaid, karena berhubung beliau berhalangan, kami diminta oleh panitia Ramadan untuk menggantikan beliau. Tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini berjudul Mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Hadirin hadirat jemaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memperhatikan keadaan kita pada zaman sekarang, apabila kita memperhatikan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman kita sekarang, kita akan dapati banyak dari kaum muslimin, banyak dari umat Islam yang masih jauh dengan Al-Quran. Bahkan banyak dari kita, banyak dari kaum muslimin yang masih lalai terhadap Al-Quran. Banyak dari kita yang masih enggan untuk mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Jangankan untuk mentadabburi atau mempelajari, bahkan untuk membacanya saja itu teramat sulit bagi kita. Dan yang lebih ironisnya lagi, kalau kita memperhatikan di media sosial minggu-minggu sekarang, gimana para netizen dihebohkan dengan sebuah foto yang foto itu berisi seorang remaja yang na'udzubillah, entah dia sengaja atau tidak, dia menginjak Al-Quran, menginjak Al-Quran dengan kakinya. Al-Quran yang semestinya jadi pedoman umat Islam, dia injak dengan kakinya. Dan kejadian ini bukan hanya satu dua kali, tetapi kejadian ini berkali-kali. Berkali-kali. Benar sabda, benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi tafu hadzal qur'an mahjura. Wa qala ar-rasul, rasul berkata, ya rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Ingat Rasul berkata, sesungguhnya kaumku. Bukan berkata inna kafirin, sesungguhnya orang kafir. Tetapi beliau berkata, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang tidak dipedulikan, sesuatu yang ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa fenomena-fenomena seperti ini bisa terjadi di zaman kita sekarang? Dan tentunya fenomena seperti ini tidak terjadi di zaman sahabat ataupun zaman tabi'in. Tetapi fenomena seperti ini terjadi di zaman kita. Kenapa bisa terjadi di zaman kita sekarang? Apa sebabnya? Penyebab utamanya yaitu
karena tidak ada kecintaan terhadap Al-Quran. Tidak ada dalam hati kita rasa cinta terhadap Al-Quran. Kalau kita berbicara masalah cinta, mungkin orang-orang banyak mendefinisikan makna cinta berbeda-beda. Kalau kiranya saya nanya kepada remaja apa makna cinta, pasti mereka akan berkata cinta adalah perasaan, suatu perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kita remaja-remaja cara seperti itu. Kalau kita perhatikan juga pepatah Inggris yang mengatakan love lah, cinta itu buta. Cinta itu buta. Ya, memang cinta dapat membutakan, membutakan hati seseorang. Hadirin yang masih ada sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat fakta yang terjadi sekarang, kalau seseorang mencintai sesuatu yang ia cintai, pasti seseorang itu akan berbuat apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai. Kalau seseorang mencintai seseorang lainnya, dia akan berusaha menjadikan seseorang yang dicintainya itu merasa senang dan gembira. Dan itu begitu faktanya memang. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau seseorang sudah mencintai Al-Quran, dia akan merasa senang dan gembira apabila dia bersama Al-Quran. Dia akan merasa senang dan gembira ketika dia berlama-lama dengan Al-Quran. Dia tidak bosan dengan Al-Quran. Dan ketika dia berpisah dengan Al-Quran, dia akan merasa rindu sekali dengan Al-Quran. Begitulah ciri-ciri orang yang sudah mencintai Al-Quran. Sekarang kita pertanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah mencintai Al-Quran? Apakah ciri-ciri yang saya sebutkan tadi sudah ada pada diri kita? Kalau memang sudah ada, alhamdulillah, hati kita sudah cinta terhadap Al-Quran. Tapi kalau memang belum, mari kita berusaha agar menjadikan hati kita cinta terhadap Al-Quran. Hadirin hadirat yang masih al-azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara, beberapa tips agar hati kita cinta terhadap Al-Quran. Ada tiga cara agar hati kita cinta terhadap Al-Quran. Cara yang pertama yaitu berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena memang persoalan cinta itu mencakup proses perasaan, dan perasaan itu letaknya di hati. Dan seluruh manusia, dan manusia seluruhnya, tidak ada yang sanggup mengendalikan hatinya. Yang sanggup mengendalikan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang difirmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah memisahkan antara manusia dengan hatinya. Dan jelas manusia semuanya tidak ada yang sanggup untuk menggenggam Al-Quran. Yang sanggup menggenggam Al-Quran hanya Allah. Karena kita lemah, kita memohon bantuan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar hati kita selalu diberikan hati yang selalu cinta terhadap Al-Quran. Itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua, berilmu. Apa yang dimaksud dengan berilmu? Kita berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang kita masyhur, sudah kita tahu, kita ketahui hadis-hadis Nabi yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik kalian, kata Nabi, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lam harfun, wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi wa shahhahu Syekh Al-Albani. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amthaliha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10.
La aqulu, Nabi berkata, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tadi riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kalau kita hanya membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Al-Qur'an satu juz? Berapa kebaikan yang kita akan dapatkan? Kalau kita diberi uang 3 juta, kita akan merasa senang. Bagaimana kalau Allah yang memberikan kita pahala sebanyak itu? Kalau kita membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Itu cara yang kedua. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita bisa saya sebutkan satu persatu di sini, mungkin bisa di share, bisa dicari di Google keutamaan-keutamaan orangnya membaca Al-Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Qur'an, orangnya menghafal Al-Qur'an. Itu yang cara yang kedua. Cara yang ketiga, cara yang terakhir, yaitu dengan berteman atau bergaul dengan orang-orang soleh. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matalul jalis as-salih as-su', perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, kahamil miski wa nafil kir." Seperti orang yang berjualan minyak wangi dan orang yang pandai besi. Orang teman yang baik, Nabi memperumpamakan seperti orang yang berjualan minyak wangi. Sedangkan teman yang buruk, Nabi memperumpamakan seperti orang yang pandai besi. Fahamil miski, maka orang yang penjual minyak wangi, imma yudiyaka, dia bisa saja memberikan minyak wangi kepadamu. Wa imma antabta arimu, kalau tidak, kamu bisa membeli minyak wangi darinya. Wa imma antajida minhu rihan tayyibatan, kalau tidak, kamu tidak bisa mendapatkan minyak wangi dari itu, kamu akan mendapatkan rihan tayyibatan, mendapatkan bau harum dari penjual minyak wangi tersebut. Itu perumpamaan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang soleh. Dan perumpamaan orang yang bergaul dengan yang buruk, wanafihul kiri, seperti orang yang pandai besi, illa ayyuhriqu thiyabaka, yaitu percikan apinya itu bisa membakar pakaian kamu, pakaian kamu bisa terkena api dari percikan api itu. Wa illa antajida rihan khabithatan, kalau tidak, kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari bau asap itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah ketiga cara agar hati kita selalu cinta terhadap Al-Qur'an. Sebelum saya mengakhiri ceramah kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah kita selama 18 hari ini, selama bulan Ramadan, kita menjadikan bulan Ramadan ini dengan Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an? Kita mari introspeksinya. Seberapa banyak kita membaca Al-Qur'an? Seberapa banyak kita menghatamkan Al-Qur'an? Dan terakhir, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang selalu cinta terhadap Al-Qur'an. Ya muqallibal qulub wa hizzat membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala hubbil Qur'an, tetapkanlah hati kami untuk selalu mencintai Al-Qur'an. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahannya. Syukran katsiran ala istimaikum wa himamikum iyaya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.